jawaban sendiri. Boleh yang diambil dari buku tulis, boleh juga yang folio, ya, bisa folio bergaris, bisa HVS, ya. Nah, sekarang bagaimana cara menjawabnya? Yuk, mari kita ikuti yuk, ya. Nah, di sini sebenarnya soalnya ini ada teksnya di atasnya, cuman ibu tinggal ambil ininya aja, ambil tabelnya aja, ya. Nah, di sini ada bahan bahan masker, pembuatan masker itu ada dari Okboy, ada katun, ada batik katun, ya. Biaya produksi atau biaya pembuatannya adalah 40.000 untuk Okboy, ya. Terus harga jualnya itu adalah 45.000. Sedangkan katun itu harganya adalah 43.500 untuk biaya produksinya, sedangkan untuk penjualannya adalah 46.000 per buahnya. Lalu batik katun ada 50.000 rupiah biaya produksinya dan harga jualnya adalah 47.000 rupiah. Nah, sekarang kan ada banyak tuh tipe soal di dalam soal AKM. Ada pilihan ganda, ada pilihan ganda kompleks, ada juga uraian, ada yang isian, dan ada yang memasangkan. Nah, mari kita bahas satu persatu cara menjawabnya dan cara menulisnya di kertas, ya. Oke, ibu yang minta seperti ini, ya. Sekarang untuk soal pilihan ganda. Di sini ada pertanyaan, selisih antara harga jual masker katun dan biaya produksinya adalah. Nah, nanti ibu minta jawabannya di kertas lembar. Misalnya ini nomor 1, ya. Jadi nomor 1 jawabannya A, B, atau C, gitu, atau D, kan ada pilihannya, ya. Nah, kita hitung dulu, ya. Nah, nomor 1 ini misalnya harga jual maskernya berapa? 46.000, ya. Jadi 46.000 di sini kita kurangkan dengan harga produksinya. Produksinya adalah 43.500. 43.500. Ingat, ya, kalau dia minta selisih, ya, selisih ini artinya dikurang. 43.500 kita kurangkan 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 0, 0, 0 dikurang 5 tidak bisa, pinjam 1 ke sebelah jadi 10, 10 dikurang 5, 5 yang 6 tadi sudah jadi 5, 5 dikurang 3, 2, 4 kurang 4, 0, nggak perlu ditulis, jadi selisihnya adalah 2.500. Jadi jawabannya A, B, C, atau D? Jawabannya adalah, ini maaf nih ketinggalan, ya. Ini jawabannya adalah yang B. Jadi 1B, tulis optionnya, ya, optionnya B, dan jawabannya juga, ya, Rp 2.500,00. Ingat, yang pilihan ganda, cara menjawabnya adalah optionnya sama tulisannya, gitu, ya. Sekarang yang nomor 2, atau yang soal isian, tipe soal isian. Nah, isian ini, jika Rani membeli 2 buah masker batik katun, maka harga bayar masker itu adalah, tidak perlu ditulis soalnya, ya, langsung jawaban semua. Di nomor 2, misalnya di sini, ya, 2. Ya, di nomor 2, apa jawabannya? Oh, 2 buah masker batik katun. Dia membeli, berarti harga jualnya 57.000, tinggal kita kalikan 57.000 dikali dengan 2. Nah, makanya 2 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 2 kali 0, 0, 2 kali 7, 14, kita simpan 1, 2 kali 5, 10, 10 ditambah 1, 11. Jadi, harga jualnya adalah, uang yang harus dibayar oleh Rani adalah 114.000. Langsung aja kita tulis di sini, Rp 114.000. 1,00. Kenapa 0,00? Karena memang aturan penulisan untuk rupiah, ya, itu ada 0,00-nya, uang, ya. Oke, selanjutnya di nomor 3, ini kan tipe isian, kita ke tipe uraian. Nah, kalau di tipe uraian, ibu minta harus ditulis, diketahui, ditanya, dan dijawab, karena uraian ini nilainya 20, lebih besar daripada yang lain. Jika pilihan ganda 5, isian mungkin 10, ya. Nah, yang ini 20. Nah, bagaimana caranya diketahui? Pernah ibu ajarkan membahas soal cerita atau mengerjakan soal cerita. Nah, di sini kita coba telaah dulu soalnya. Hari ini masker berbahan Okboy terjual sebanyak 2.000 buah. Ya,
jadi Masker of Boy. Terjual sama dengan 2000 ya, 2000 pieces atau 2000 buah ya. Oke, 2000 buah Ibu tulis kecil-kecil aja biar enggak biar cukup ya. Terus setelah itu dengan 5% dari masker tersebut ya, terjual dibeli oleh Andi untuk disumbangkan. Kan berarti 5% untuk disumbangkan dari masker ini ya. Yang ditanya adalah berapa biaya yang harus dikeluarkan Andi untuk membeli masker itu. Berarti biaya yang harus dikeluarkan Andi ya. Terus kita ke yang dijawab, berarti dijawabnya pertama kita cari 5% dari 2000 buah ini ya. Jadi 2000 caranya 2000 dikali 5%. 5% kalau dijadikan menjadi pecahan biasa adalah 5/100 ya. Ini agar mudah ya, sebenarnya ini artinya 2000 dikali 5 dibagi 100. 2000 dikali 5 menjadi 10.000 ya, 10.000 per 100. 10.000 per 100 itu sama dengan 100 ya. Jadi ada 100 buah ya. 100 buah yang Andi beli. Tapi uang yang dibelikan berapa? Nah, kita tinggal cari di sini adalah harga masker jualnya si Okboy ya. Harga jualnya adalah 45.000. Jadi uang yang di apa namanya yang dikeluarkan adalah 100 dikali RP. Maaf ini beginikan dulu ya. Jadi biar paham RP 45.000. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 100 dikali 45 adalah 4.500.000. Jangan lupa nol-nolnya di sini, Ibu lupa nol RP-nya. Karena ini uang ya. Tidak perlu pakai titik setelah RP, langsung angka aja. Jadi, jangan lupa kata jadi ya. Harus menggunakan kata jadi di bawah sini. Nah, Ibu tandain gini ya biar jadi. Sorry, jadi uang yang harus dikeluarkan Andi adalah 4.500.000 rupiah. Ya, ini cara menjawab untuk soal uraian. Kenapa panjang banget? Karena nilainya lebih besar ya. Jadi kalau tidak seperti ini, misalnya langsung jawabannya, itu skornya mungkin kalau betul pun skornya sedikit ya. Jadi kalau mau skornya banyak, penuhilah dengan tata cara seperti ini ya. Selanjutnya di soal yang tipe memasangkan. Nah, tipe memasangkan itu harus memasangkan yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Nah, kita lihat ya, pasangkan jenis bahan masker dengan harga jualnya. Di sini Okboy, kita cari di sini Okboy. Nah, Okboy itu harga jualnya adalah 45.000. Berarti kita cari yang 45.000 di mana? Di sini. Berarti kita tinggal hubungkan. Misalnya tidak ada titiknya, ya gini, hubungkan kayak gini. Nah, kalau yang seperti ini Ibu minta ditulis ya, ditulis di bukunya. Kalau yang ini, kalau tadi kan soalnya nggak perlu ditulis nih, yang seperti uraian ini nggak perlu ditulis. Kalau yang pasangkan, Ibu minta ditulis ininya sama perintahnya ya. Ini Okboy di sini. Terus kalau katun, katun berapa? Katun ada 46.000 harga jualnya. Berarti kita tinggal menghubungkan ke 46.000. Nah ini, begitu.
Lagi batik katun. Nah, batik katun ini berapa? Berarti harganya 57.000. Kita hubungkan. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk memasangkan, Ibu minta tolong perintahnya sama kotak-kotaknya ya, ini ditulis. Enggak perlu misalnya bentuknya, nanti kan Ibu ada misalnya ada love, itu enggak usah ditiru. Terserah aja bentuknya seperti apa, yang penting isinya gitu ya, dihubungkan aja nanti. Nah, seperti itu ya caranya untuk yang memasangkan ya. Nah, sekarang yang pilihan ganda kompleks. Nah, ini juga sama dengan memasangkan. Kalau pilihan ganda kompleks, Ibu juga minta tulis pernyataannya. Ya, tulis pernyataannya, kalimat-kalimatnya juga ditulis semua. Ya. Nah, di sini misalnya masker termahal harga jualnya adalah Off-boy. Ingat ya, perintahnya hanya ditanda centangi yang benar atau yang salah pernyataan ini. Kalau Off-boy-nya itu termahal enggak? Off-boy harga jualnya adalah 45.000, bukan yang termahal tetapi yang termurah. Berarti pernyataan ini salah. Maka kita centang pada kolom salah. Selanjutnya di nomor 2, masker paling murah biaya produksinya adalah katun. Apakah biaya produksi katun paling murah? Katun biaya produksinya adalah 43.500, masih lebih mahal daripada Off-boy. Berarti pernyataan ini bukan paling murah. Berarti ini salah gitu. Selanjutnya di nomor 3, untung terbanyak adalah masker berbahan batik katun. Kalau mencari untung, jual dikurangi harga modal. Coba jual 45.000 dikurangi 40.000, 5.000 ya. 46.000 dikurangi 43.500 adalah 2.500. Sedangkan 57.000 dikurangi 50.000 adalah 7.000. Jadi yang paling besar adalah yang ini, batik katun. Jadi pernyataan ini adalah pernyataan yang benar. Batik katun paling banyak untungnya. Nah, seperti itu. Ingat ya, Ibu ulangi lagi, coba ke sebelah sini lagi. Nah, untuk pilihan ganda biasa itu tolong ditulis optionnya A, B, C, D-nya yang dipilih sama Ananda. Nanti langsung sama kata-katanya yang di belakangnya. Seperti itu. Untuk isian, isian cukup angkanya saja atau yang ditanyakan saja, ya. Nah, enggak perlu ditulis soalnya. Begitu juga dengan nomor 3. Pada soal nomor 3 atau uraian, maksud Ibu, kalau uraian ini Ibu minta hanya diketahui, ditanya dan dijawabnya sama jadinya. Jawaban akhirnya, begitu ya. Nah, selanjutnya untuk memasangkan, Ibu minta tolong ditulis semuanya karena nanti bingung apa yang dipasangkan ya. Jadi ditulis semuanya yang ini. Nah, sedangkan untuk pilihan ganda kompleks itu juga ditulis semuanya karena dia hanya berbasis centang-centang saja. Oke, seperti itu ya untuk penjelasan Ibu, semoga bisa dipahami dan nanti dipraktikkan pada saat ujian pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bye-bye.